Assalamualaikum semua, bersama aku lagi. Kita daripada Wadah Gaming, kita akan tentang Saman PS2 Episode 2. Okay, tak sangka aku boleh buat video Episode 2. Okay, ini game yang aku nak cerita pasal Saman PS2 aku. Kali ni cover CD tak ada, tak apa. Kita cerita je, kita akan letakkan di sebelah sini. Okay, game yang aku cerita ni, apa tak game? Dragon Ball Saga. Dragon Ball Saga ni, kita dah meletakkan cerita pasal Goku ya. Cerita pasal Goku yang tentang dia sebelum nak pergi planet Namek lawan dengan Frieza tu. Okay, cerita dah je ni. Game dari Goku ni, dia kata aku boleh kata dia, aku kalau jenis kalau macam dia boleh jalan pergi merata tu, mesti aku kata GTA. Aku kata GTA Goku. Bukan GTA Sandra yang Goku yang kat situ tu. Yang tu cerita lain tu, nanti aku cerita. Okay, ni cerita bila ambil Dragon Ball Saga ni yang hang play best. Kalau hang main seorang boleh, hang boleh main 2 player lah tu masa. Hang kena ada 2 joystick lah. Dan habis tu, okay, bila hang main dorang ni macam itu aku, ish, ada satu aku main game PS2 ni yang tang aku main game Dragon Ball ni, aku kan nak payah level tu. Tiba-tiba hari tu sepupu aku main, dia main nak main gini. Itu aku shock, aku main dia menang, baik menang. Aku lawan setang, aku boleh menang game tu. Main dua orang yang paling payah aku nak main dalam setang, lawan Android 17 yang abang pada Android 18. Ha, dia ok. Okay tu daripada ni abang pada Android 18. Itu agak payah juga bagi aku untuk nak habiskan mesin tu. Tapi yang 4 lawan Frieza pun, ha, itu pun Frieza tak ada kan. Lawan Vegeta pun memang payah. Lepas tu bila kita cerita pasal Dragon Ball Saga ni, apa yang aku best makan dia, makan bila hampa tengok makan yang episod, bila tengok Dragon Ball kat NTU7, dia akan cerita pasal sama macam NTU7 sampai Goku pergi Namek. Lepas tu kalau Namek dia pergi ni pulak. Boleh kata antara game Dragon Ball yang favourite aku dekat PS2. Tapi dia game dia agak lepas habis mission pun hang boleh main game lagi. Tapi hang boleh pakai karakter-karakter ni lah, macam apa tu yang badan besar, aku lupa lah. Aku ingat dulu tu Goku nama dia apa besar tu. Apa, nanti aku tunjuk list tu. Apa, tu biarkan. Okey, lepas habis menang game semua tu, hang dapat habis pakai karakter-karakter yang apa yang ada dalam game tu. Tu yang antara boleh lah kata best juga, aku boleh main kali. Tapi bila hang main awal-awal masa mission tu, yang tu experience dan mendesak. Bahkan Goku boleh jalan merata. Ha, tu yang best tu. Kalau kat setengah game best tu ni kan, ada lah game lain macam Naruto tu ni malah. Tapi Goku kan, dulu aku pun shock sampai sekat Goku aku tengok kan. Sampai Android 18 tu lepas lawan Shen tu habis tak ada lah kan. So itu yang aku cerita kalau lepas ni aku guna bila sepupu aku main tu. Bila main tu dia boleh mutu player dia orang main ni, yang tu yang buat aku shock tu. Saya bakal satu mission tu agak payah bagi aku untuk selesaikan. Bukan boss dia agak payah. Aku rasa seorang buah ada seorang berkali aku buka sampai aku tukar adik, aku tukar game lain. Payah. Pada satu hari tu sepupu aku main, duk main GTA tau tau. Set and drive, jom main. Try main gini, syok. Main. Oh, syok. Lepas tu duk main dua orang tu. Tiba-tiba menang. Lega. Lepas tu dia ni main sampai habis. Cerita punya dahsyat tu. Tu antara tak kenangan manis tu lah tu. Habis apa stage tu dengan pupu untuk game Dragon Ball Saga ni kata. Dia kata best. Bagi aku game dia memang menarik. Tapi tu dia tak ada satu part tu, dia tak buat macam satu tempat macam versus lah, lawan dengan mungkin dia boleh macam ambil lawan dengan apa memang kawan-kawan kan nak main game kan. Tak ada pula lah. Aku ingat ada, kalau ada tu kau okay, tapi yang tu dah orang tahu okay lah. Untuk dua orang boleh main, dia boleh tukar karakter bagi aku okay lah. Okay, semua itu saja untuk video kali ni. Kalau orang suka dan
suka video ni dan tu like dan tu share ya kepada kawan-kawan pun. Dan satu lagi, thank you sangat sebab dah tengok video ni sampai habis. Terima kasih sangat. Apa saya? Ini semua kerja orang gila.